ajudar ini, ajudar ini. Ajudan nggak ikut? Nggak ikut itu ajudan itu ya. Wangi kali. Wangi banget. Mobil ya? Masih meriang, badan gak enak, Pak. Lupa donsop sih. Harusnya ada donsop kemarin tuh. Ferdino. Asko dan suara putra remaja Sunggokong. Ini pertama 28 mau landing, tolong kasih parkir. Sewanya hari ini berapa, Pak Ketua? 6 orang. 6 orang. Alhamdulillah. Kemarin baru 4 tambah 2. Ternyata ini penumpang yang batal atau gagal berangkat dengan 378 kemarin ya, teman-teman ya. Karena kemarin masih ada urusan dan bisa berangkatnya hari ini. Sekarang bareng dengan ALS Novin 248. Jadi infonya kemarin pesan barang tapi belum datang, jadinya kemarin nggak jadi berangkat, makanya batal pemberangkatannya bareng dengan ALS 378, sekarang bareng dengan ALS Novin 248. Oh iya teman-teman, nih
info lagi ya, mungkin teman-teman yang naik bis jumpa dengan lower AC seperti ini ya, ini untuk buka tutupnya, anginnya supaya keluar itu, ini bukan tombolnya, bukan ini ya, tombolnya bukan ini, bukan ini, bukan ini, tapi ini diputar ke kanan atau ke kiri on off nya ya, ini ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Ini kalau ke kanan nutup, kalau ke kiri buka, kalau ke kanan nutup, ke kiri buka. Jadi nanti jangan keliru tekan tombol-tombol ini, nanti malah jadi rusak lower AC-nya. Jadi cuman diputar ini, putar-putar ini ya teman-teman ya. Ganti kaca film full body 250.000, garansi 1 tahun tolak panas. Nah, ini ya 250.000. Di tempat kalian berapa nih teman-teman? Ini di sini 250.000 full body. Ada juga yang 650.000 ya full body tapi garansinya 5 tahun. Nah, garansi 5 tahun 650.000 di auto film tolak panas 75%. Dealer resmi Jaya Mandiri Motor. Mulai ramai ya, dulu di sini hanya biasa-biasa aja, belum terlalu ramai. Sekarang udah ramai ini, padahal baru sekitar 4 bulan yang lalu ya bukannya ya. Berapa tahun parkir yang gitu? Tumben ya Pak Ketua ya. Yang lalu gitu. Oke ya, kita mendarat Agen Perintis. Kemarin di sini ya Bu ya? Iya. Kemarin di sini? Iya. Iya, sama aja udah. Baliknya kono. Baliknya kono. Baliknya di sana di situ. Oh iya toh. Langsung masuk langsung. Cuma naikkan penumpang aja udah. Berangkat lagi sama paket. Tadu dulu tuh. Berapa biji? Nanti berapa kita lo? Untuk teman-teman yang pengen beli tiket atau kirim paket ke arah Pulau Sumatera bisa menghubungi di kantor perwakilan PT ALS Yogyakarta di nomor telepon 0274375965. Tentunya di Jalan Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta. Adapun untuk pemberangkatan setiap hari pukul 11 siang ya. Pembelian tiket bisa di agen perintis dan juga bisa di Pool ALS Yogyakarta, tepatnya di sebelah selatan pintu masuk Terminal Giwangan Yogyakarta. Aku jadi takut. Kurang jelas. Pak Buyung ngomong. Oke ya teman-teman ya, saya akhiri dulu untuk video siang hari ini tentang keberangkatan bis ALS Nopin 248 dari Kota Yogyakarta Berhati Nyaman menuju Kota Medan. Kita doakan semoga perjalanan bis ALS Nopin 248 diberikan kelancaran dan keselamatan sampai di kota tujuan. Tentunya banyak paket, banyak sewa di agen-agen berikutnya. Dan untuk besok yang diberangkatkan menuju Kota Medan bis ALS Nopin 221 ya, dengan cucu Pak Samsul, yang mana saat ini Pak Samsul sudah naik trip kembali, yang kemarin libur lama di kampung menghadapi momen puasa dan juga lebaran. Dan sewaktu libur Pak Samsul kemarin sempat operasi usus buntu ya, dan alhamdulillah sekarang sudah pulih kembali dan bisa mengaspal lagi di lintasan Jawa Sumatera. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari Kota Yogyakarta, Berhati Nyaman, Horas. Ah.